Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berpuasa. Yang semangat puasanya, yang bagi yang puasa ya guys. Sekarang kita lagi ngabuburit di sore hari guys. Mumpung majikan lagi pada tidur, aku ngabuburit sendirian guys. Di situ ada air-air yang kosong belum dimasukin. Belum diisi air guys ya. Di sini juga ada pohon-pohon guys. Seperti inilah ngabuburit kita. Kalau di Indonesia mah ngabuburitnya itu pakai motor, naik motor. Kalau aku mau ngabuburitnya gini aja guys, yang penting ngabuburit ya. Semoga kalian dimanapun berada semoga sehat selalu ya guys ya, puasanya tuh lancar. Dan di sini sepi banget guys ya, kalau di sini tuh sepi guys deh, di luarnya guys ya. No, di sana sepi guys, tunggu aja. Sendirian di sana marsupil guys, di situ guys. Ini jam 5 sore guys ya. Nah, ini ada motor. Ih. Mau ngapain kamu? Ah, mau ngepel. Ngapain pakai cadar biar apa? Oh, kotor panas. Ini guys, ini pembantu baru dari Serika. Hai. Orang mana, Mbak? NTB. Oh, NTB. Katanya orang NTB itu jahat-jahat. Ya katanya. Oh, kamu baik ya, Masya Allah. Udah lama di sini? Apa ini? Satu tahun. Oh, Serika mana? Semasko. Oh, gajinya gede ya kalau di Serika ya? Enggak, 1.000. Oh, gajinya 1.000. Hah, murah amat 1.000. Nanti cukup apa 1.000? Oh, ini orangnya malu-malu guys. Tuh lihat, malu-malu banget ya, lagi ngepel. Dia mah rajin banget ya sini. Sebenarnya itu pekerjaan supir ya, tapi dia tuh rajin banget guys, karena setiap sore dia tuh ngajak anak-anaknya di sini karena merasa kotor ini kalau dia duduk, makanya dipel tiap hari itu. Masya Allah, rajin banget ini. Nah, di sini ada suara-suara anak kecil guys, tetangga sebelah guys ada anak-anak kecil guys, nggak tahu lagi ngapain guys. Dan di sini guys ada, lihat di sini guys ya. Nah, di sini masih panas guys, nggak mau panas nanti aku hitam ya. Seperti ini guys ngabuburitnya guys. Gimana, lancar puasanya? Lancar. Udah ada batal? Udah batal belum? Belum. Cepetan dibatalin. Nah guys, seperti ini ngabuburit kita guys. Nah, ini motor guys, motor yang kemarin ditunggangin sama aku guys. Di Indonesia mah motor Vespa odong-odong guys. Tapi di sini berarti banget guys. Udah mbak, jangan bersih-bersih mbak, nantinya tuh apa ya, kotor lagi. Yaudah guys lah, aku mau masuk dulu, takut majikan manggil. Dan di sana juga ada suara-suara anak-anak kecil. Yaudah guys ya, aku mau masuk dulu karena udah panas di sini. Kalau jam 5 tuh panas-panas guys, di sini udah mulai musim panas guys ya. Ya udahlah guys lah, aku mau masuk ke dalam dulu. Dan di sini dalam, dan si tadi juga si mbak-mbaknya udah masuk. Dia itu orang NTB guys ya, kenalin dia orang NTB. Dia di sini kerja baru 1 tahun katanya, dari Serika Semasko. Siapa yang dari Semasko silakan komen. Dan terima kasih guys, semoga kalian puasanya lancar selalu guys ya. Dan bagi yang suka dengan videoku ini silakan like, comment, dan subscribe. Oke, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.